pelajaran di dalam video ini gitu ya, baik itu sebuah sosial eksperimen ke atau apa ke gitu kan. Jadi kemarin tuh banyak sekali yang minta aku nak bercakap Melayu untuk reaction video next selanjutnya katanya. Katanya gitu katanya. Aku hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my YouTube channel. Boom. So geng, apa kabar buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Maroke. Siapapun kalian yang menonton video ini, semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya. Dan selamat beraktivitas buat teman-teman aku yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat geng buat teman-teman aku yang sudah beristirahat gitu ya. Dan semoga di awal tahun ini 2022 ini semoga angan-angan dan cita-cita kita bisa tercapai, amin ya rabbal alamin. Dan di sini ya sudah 4 harian ya aku nggak buat video, dan kemarin itu aku lagi dapat musibah banget gitu ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau negara Malaysia bilang itu lagi mengendarai basikal gitu ya. Kalau Indonesia mengatakan itu lagi mengendarai sepeda motor gitu. Jadi aku kemarin itu lagi mengendarai sepeda motor gitu ya. Lagi bawa sepeda motor, tiba-tiba aku itu disenggol dari belakang, geng. Tiba-tiba aku alhasil ya jatuh gitu ya, dan alhamdulillah sekarang sudah pulih. Hanya beberapa titik bagian tubuh aku yang lecet gitu ya, yang tercium aspal gitu geng. Ada bagian pelipis mata dan juga ada bagian jari aku ya, di sini itu kena cium aspal gitu ya. Dan ada juga bagian punggung belakang aku geng, itu ya sedikit-sedikit, gimana ya, sedikit luka-luka ringan lah gitu ya. Nah jadi di video kali ini kita akan coba react langsung ya. Jadi ini adalah permintaan dari subscriber channel ini ke DM Instagram aku, yaitu pengirimnya adalah dari Abang Jani 0129. Nah jadi aku belum ada nonton videonya. Nah setelah aku klik linknya di sini itu adalah Pakcik ini sedih apabila tidak dipedulikan oleh anaknya geng. So jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya. Dan untuk teman-teman di rumah semuanya, salam himbaukan untuk berhati-hati dalam berkendaraan. Jangan lupa untuk berdoa juga gitu ya, untuk selamat dalam berkendaraan gitu. Dan alhamdulillah Salan kemarin itu masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, nah jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tonton videonya. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat Salan lebih bersemangat lagi. Dan bisa follow Instagram Salan di sini, di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain, geng. Oke, jom langsung aja kita tonton video 3 2 1 and let's go, boom. Mendengar. Jadi bagi teman-teman yang baru mau nonton video aslinya, aku sudah info di bawah ya. Oke, kita mau coba fokus dulu. Dia tak nak bagi. Dia tak nak bagi kat pakcik menangis. Oke. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru nonton video aslinya, aku sudah hyperlink-nya di bawah. Nah, ini dari channel Aku Peduli. Oke. Seorang ayah menelepon anaknya untuk meminta sedikit uang bagi memperbaiki alat pendengarannya yang rosak. Oke. Ini semacam sosial eksperimen, benar enggak sih? Atau ini gimana ya? Man. Man sibuk kah? Jadi ini acik ini menelpon anaknya ya. Oke. Okay. Abah ada kerja sikit, ada hal sikit ni nak minta apa nama ni, Man bantu abah. Abah punya ni apa? Alat pendengaran tu rosak. Dia tu nak kena repair dia. Abang dia katanya 100 ni apa, Man sibuk ke? Sibuk abang, tak sibuk ni orang mau pekak abang. Cepat boleh cakap tak dengan Man? Boleh cakap tepat lah, ada apa abang nak bagi tahu dekat Man. Alat pendengaran abah tu rosak. Abang nak kena repair. Ada tu? Itulah abah dah pergi tanya kedai tu, dia nakkan RM100. Itulah, jadi abah nak minta lah kat Man suruh bank in kat abah RM100. Abah nak minta RM100 ya. Okey, jadi ini tuh ceritanya gimana ya? Rasa kepedulian seorang anak kepada ayah gitu ya. Jadi ini aku nggak tahu ini sosial eksperimen atau memang ini real atau gimana gitu ya. Setidaknya ini kita ambil sebagai iktibar atau juga kita ambil sebagai imulasi untuk pelajaran untuk kita, diri kita sendiri gitu. Oke. Malah anak abah seorang ya.
dekat tapak lagi abang nak minta. Kalau kalau abang tak minta kat Man. Ya benar sih. Okeylah, okeylah. Oh. Tidak diperdulikan anaknya, Gey. Oh my god. Aku kok rasa terharu, tiba-tiba terharu gitu ya. Ya, tidak apa. Ya, pakcik dah makan. Tak buat. Pakcik jangan sedih-sedih. Okey. Buat teman-teman di rumah ya, please sayangi kedua orang tua kalian semasa ada gitu. Oh, wow, gitu ya rakyat Malaysia ya. Ketika tiba-tiba ngelihat orang yang bersedih itu langsung dibantu gitu ya. Wow. Indah nengki. Nai tadi tumpang dengan kawan tu dekat belah rumah je kan, Mak. Nak repair pakcik punya tu. Dia rumah pendengaran, alat pendengaran pakcik rosak. Jadi ada pakcik minta lah dekat nak pakcik. Dia tak nak bagi ke pakcik. Dia dah tak sabar. Aku kok rasa terharu gini, geng. Seratus ya. Ini nak lebih ni. Bukan banyak. Terima kasih. Bukanlah tu. Banyak. Wow. Dibantu lagi warga setempat situ, geng. Terima kasih. Dekat sini ada. Itulah pakcik ingat lah di sini lah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Jadi aku, kan? Jadi abang, ni tak apalah, nanti tengoklah saya. Kalau ni saya boleh bantu, saya bantulah sikit ke abang. Abang kena ni lah sikit-sikit. Dan kena telinga tu kena jaga. Kadang-kadang bahaya nak lintas jalan apa semua tu. Kena tengoklah. Kan? Tengok, ni nak ambil duit sikit lah. Ha? Wow. Repair. Langsung disalurkan bantuan. Ni 100 lagi. Keren sih. 100 ni buat abang tambah. Sikap rasa kepedulian mereka itu benar-benar ya? Sangat solidaritas ya. Sangat solidaritas, solidaritas kemanusiaan gitu. Sabar. Okey. Mati. Lain kali kena buat sikit ya. Okey. Mati. Wow. Tak apa. Tak ada pakcik, tak kerja apa dah. Dah tua dah. Tak ada. Pakcik tinggal sorang-sorang. Pakcik nak bayar pakcik punya alat pendengaran pakcik. Berapa? 100 ya. 100 lah. Saya bagi pakcik. Saya bagi. Saya kawan-kawan.
Wow. Oh my god. Okey dah, saya balik dulu sampai. Terima kasih nyonya. Luar biasa sih. Terima kasih. Terima kasih nak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, walau sebanyak mana pun uang tidak akan mampu. Oke. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Ini pelakon kami dari media sosial Aku Peduli. Kami dalam media sosial ya, Aku Peduli ya. Benar apa yang aku cakap. Ini adalah sosial eksperimen geng. Gila sih, keren sih. Kejadian ini berlaku. Terbaik, 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 terbaik. Sama dan sana tu penera kami ya. Dan ini memang kami. Aku sampai terharu tadi geng ya. Di awal-awal. Masya Allah, luar biasa sih. Keluarga negaraan Malaysia di sana. Tak mau tahu pandang buruk, tidak nah, tidak pandang buruk, tidak pandang suku ras dan agama. Yang jelas siapa yang membutuhkan akan dibantu di sana. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini okey. Okey, duit makan tadi ya. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Bagi duit makan tadi. Masya Allah. Oke geng, nah jadi video sudah selesai. Nah jadi itulah dia seperti apa yang kita lihat ya. Jadi ini ceritanya itu mereka ya dari channelnya Peduli gitu ya, Aku Peduli gitu. Jadi mereka itu membuat gambaran sosial eksperimen. Jadi seakan-akan mencoba gimana ya, mencoba situasi di depan umum ya, apakah ada orang yang membantu seseorang itu di sana gitu ya. Ternyata sangat luar biasa ya responsif warga-warga negara Malaysia. Terkadang tidak memandang suku, ras dan agama gitu ya, melainkan siapa yang membutuhkan pertolongan mereka akan bantu dan mereka akan tolong sebisa mereka, dan bahkan mereka memenuhi apa kesedihan dari seseorang tersebut gitu. Luar biasa sih. So jadi ini kita ambil sebagai iktibar ya, pelajaran di dalam video ini gitu ya. Baik itu sebuah sosial eksperimen ke atau apa ke gitu kan. Jadi kemarin tuh banyak sekali yang minta aku nak bercakap Melayu untuk reaction video next selanjutnya katanya. Katanya gitu katanya. Aku kalau ada sedikit-sedikit salah harap maklum lah kan. Aku kebab aku pun tak tahu pandailah sangat untuk bahasa Melayu nih gitu. So jadi sampai di sini dulu video ini. Takkan korang, semoga kita ambil iktibar dalam video ini. Semoga video ini bisa menjadi gimana ya, pelajaran untuk kita gitu ya. Dan so untuk channelnya Aku Peduli, lanjutkan video-video seperti ini gitu ya, untuk menginspirasi orang-orang di luar sana agar bisa berbuat baik lagi kepada orang-orang lain gitu. So jadi sampai di sini dulu video ini. Semoga korang bisa mendapatkan manfaat dalam video ini gitu ya. Oke, jadi saya Sahlan dan teman-teman bisa untuk react untuk next video apa lagi, kalian bisa komentar di bawah atau bisa langsung DM aku melalui Instagram. So jadi saya Sahlan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga kuatkan ukhuwah kita Indonesia dan Malaysia. Kita tetap satu iman, satu rumpun, satu nusantara, mempunyai satu musuh yang sama. Walaupun kita berbeda agama, kita tetap saling menghargai agama satu ke agama yang lainnya geng. So jadi saya Sahlan, bye bye.